kita menunggu matahari terbit di sini ya. Kita lihat nanti di sana. Oke. Nah itu detik-detik munculnya matahari yang dari sana itu kita lihat. Nah udah, ya kan? Itu yang udah konten matahari terbit. Kapan-kapan kita buat konten lagi ya guys di sini. Iya. Yeah. Halo, selamat pagi guys. Ini Yogisnya masih ngantuk nih. Selamat pagi. Pagi hari ini kita akan melihat lagi matahari terbit ya. Itu di sana itu. Ayo kita ke sana yuk. Oke. Nanti keburu. Oke guys. Kita akan mencari jalannya ke sini ya. Mana jalannya ya? Jalannya lewat sini. Itulah yang enggak ada rumputnya. Oh iya. Nah ini guys. Ini enggak ada rumputnya ini. Hati-hati. Itu ada pohon tumbang. Aku mau melurut. Ini tampaknya apa ini? Pakon kayaknya Andi. Purang. Hah? Tanaman purang. Wes andak aku jeblok. Nah, dari sini. Aku banget. Bagus banget dari sini. Mudun, Pak, sing apik. Dari sini aja. Lu dari sini. Wah. Kalah. Ono kaya apa? Misal warna kaya sop. Pokok kalau ya. Pokok kalau ya. Oke, ini sih ngelih. Oke, sih. Wah, aku mau tersinggah. Oh, orang. Lihat nggak kalau sama yang? Itu orang dibantu. Bisa mending kau nih aja. Aku tak jajan lagi. Pak, pakai anu lo flash. Gitu. Ke sini tampaknya di sini. Ini juga sudah tinggi ini. Di nama aman. Ramuni. Kok seperti itu ya gambarnya ya? Ramuni. Ya Ramuni ora ada masalah. Cepat jalan. Bang. Nanggo. Pak. Tamu itu. Halo, selamat pagi guys. Di pagi hari ini kita mau melihat matahari terbit ya. Jadi kita akan kembali melihat matahari terbit. Oh, nah itu di ufuk timur sudah mulai kelihatan ya. Tampak kemerah-merahan. Oke. Nah seperti itu ya. Mungkin nanti di mana ya itu munculnya ya guys ya. Nah itu bagus banget kan. Ini Yogisnya belum kelihatan itu. Oh.
Kini kita berada di kawasan Trenggalek ya guys. Trenggalek di sebelah barat, di perbatasan di Ponorogo. Jadi kita berada di Pule ya. Pule, namun untuk wilayah Pule ini kita berada di Pule bagian utara. Jadi tepatnya kita di Karanganyar. Ini berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo. Ya, pagi hari ini kita akan cuaca cerah, kita akan melihat bersama Yogis munculnya matahari ya. Kalau kemarin kita bikin video ternyata apa guys? Udaranya enggak anu ya. Apa cuacanya mendung ya kemarin ya? Ini sama Yogis. Halo guys, ini itu Yogis. Guys. Ya kan? Tuh lihat tuh. Kamu jangan kita gitu. Mataharinya mana? Belum kelihatan ya? Kalau itu kayak RU-an. Itu mendungnya kayak apa ya? Ada yang kayak kuda. Bukan, itu RU-an. Oh, ada kayak yang huruf ya? Bukan, RU-an. Jadi kita dengarkan burung-burung sudah mulai berbunyi ya guys. Sudah mulai berbunyi dari tangan saya kayak gedear. Apa? Dalam. Itu Bapak tak ciri ton gak nyuman. Apa? Kelihatan di sebelah mendungnya kebiru-biruan. Bagus banget tuh ya. Dan gunung-gunung juga sudah mulai menampakkan terlihat karena sang matahari sudah mulai apa? Itu gede. Iya. Oh itu toh. Kuti lo. Sunrise. Apa sih sunrise? Sunrise. Matahari terbit. Kalau bahasa Jawa tuh guys, nyengenge jedul. Apa? Nyengenge jedul. Kalau apa? Kalau bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawanya apa? Iya, mana sih lihat senginginnya di mana? Itu. Tuh ya, belum kelihatan ya, kita tunggu ya. Nah, itu sudah kemerah-merahan itu. Bukan itu keorenan. Keorenan betul. Papa. Ya. Enggak kayak kayak roket. Iya kayak roket ya. Kayak roket lonjong-lonjong. Nanti di sebelah mana ya mataharinya ya? Ini sini melaju nih ngono. Wah, ini kayak tempat perang ngono. Wah, bilo kok ngono, beneran. Kayak di tempat hutan-hutan. Maksudnya perang piye lho? Natu teh. Gak tahu perang apa ini. Sudah mulai terang ya guys ya. Udah mulai kelihatan. Udah mulai kelihatan tapi saya nanti kagak kelihatan. Ayo kita kesini ya. Aduh. Siapa? Kita kesini ya. Ya dong. Aduh, tutup. Kita melihat. Halo guys. Halo guys. Kita sama Yogis lagi melihat
matahari terbit ya. Nambunya telur. Oke, kita lihat dari sana itu mulai muncul ya. Ya, coba. Luar peran ya kamu. Kayak mau perang gitu, masa mau perang? Iya, itu kan melaju. Lancang, mana sih? Ini semburan mati ya. Ya, sejap itu ya. Apa kok ini? Apa? Menurut Arab bilang biar mau masuk biar tetap ini sudah mulai anu ya, sudah mulai terang banget. Iya, sama nih guys. Bisa tumbangnya apa? Halo guys, selamat pagi guys. Sandalku ceplok. Duniaku cerah. Oke. Okay. Sandalku ceplok. Itu. Ini aku tak sempat. Hah? Aku tak sempat. Wah. Hopi. Iki sandalku tak sempat. Halo, bisa cepat ning kono kene. Kita putar-putar lagi, kita tengok sekelilingnya ya. Nah. Kita lihat guys, biru. Saya tak ambil nih. Sandal menendi. Menendi. Pak menendi. Ya, mana ya? Suka. Itu lihat tuh kebiruan langitnya yang ada di sebelah mana? Itu yang di sebelah timur, utara ding, utara barat, kayak seperti itu. Nah, kelihatan mendungnya, kok mendung, cuaca sangat cerah, jadi kelihatan kebiru-biruan ya. Itu kemarin ada pohon yang terbalik guys, tapi kita nggak sempat syuting ya. Nah, nggak sempat syuting. Tumbang. Tak pentak itu. Nah, kita ini dekat anu guys, di dekat rumah ya, perumahan juga ini. Itu rumahnya keluarga. Ini desa. Itu rumahnya siapa itu? Rumahnya Paris ya? Ya. Rumahnya Mas Paris itu. Itu teman saya guys. Jadi kalau menikmati pemandangan seperti ini kita. Apa? Dari sini, dari perumahan sini sudah kelihatan tuh ya. Aku ke minggu toh. Iya. Ke perang iki lho. Ya, Bapak banderane Paris kok. Piye? Kamu ke sana? Hah? Kamu ke sana? Mau. Oh, sampean. Sini. Wah, aku gendong. Ambil sandal ini. Sandalmu tadi licin ya guys. Nggak licin soalnya banyak embun. Banyak embun. Iya sana ya, situ loh, kesitu ke depan itu. Wow, udah mulai terang ya, udah mulai kelihatan. Ayo sambil nyanyi yuk.
Burung kutilang bisa? Burung kutilang? Iya. Enggak. Ya soalnya dia aku bisa. Ah, warna merah-merah ya. Burung kutilang berbunyi bersiul-siul sepanjang hari dengan tak cemu-cemu. Kan ku tak merembek. Sambil mengangguk sambil menari trilili lili lili lili. Uangnya ngantuk pisan. Trilili trilili. Yes. Itu. Itu gunung mana ya itu ya? Gunung Cemara. Yang kelihatan paling dekat itu Gunung Loceh ya guys itu. Gunung. Gunung Ketut. Gunung Ketut. Kuling. Makan dia wak. Kadang cantik, kadang imut, kadang miris. Buaya. Mataharinya dari sebelah mana ya? Ini pakai dol. Apa dong? Mataharinya dari sebelah mana ya? Gak tahu. Oh, mati kecil. Oh, ini. Itu pemandangannya ayo. Bagus banget ya guys. Au. Nih, padahal. Au. Wow. Tampaknya seperti itu guys. Kalau dilihat sekarang sudah mulai merah-merahan ya. Tuh lihat tuh. Sudah mulai kemerah-merahan. Jingga, warnanya apa? Warnanya apa, guys? Bukan jingga, merah-merah muda itu ya. Pink, ada ya pink ya. Tampak kemerah-merahan. Hari ini hari Minggu, guys. Insya Allah nanti besok itu sudah hari raya ya. Iya, bro. Ya, besok kita hari raya. Sekarang hari Minggu. Sekarang hari Minggu. Jadi pagi hari ini habis subuh, habis sholat subuh kita habis jalan-jalan sampai olahraga ya. Kita olahraga sambil menikmati pemandangan di pagi hari. Tuh, bagus banget ini mendungnya itu. Kayak apa, guys? Ketakok. Kayak apa? Asap bakaran ya, bakaran hutan. Kayak kebakaran hutan. Kalau yang di bawah, perumahan di bawah itu kelihatan enggak ya? Nah itu guys, sudah mulai menguning ya. Warnanya apa gitu? Kuning apa merah itu? Jadi suasana pagi hari ini cerah, begitu cerah banget. Jadi kita lihat seperti itu mendungnya yang tampak sedikit sekali ya guys. Kita lihat di sebelah sini. Sebentar lagi mataharinya akan terbit. Nanti akan di sebelah mana ya mataharinya? Sudah mulai terang,
sudah mulai agak terang. Suasana yang sangat, udaranya pun sejuk sekali, artinya tidak ada angin yang kencang. Jadi semilir angin di pagi hari ini membuat sejuk udara yang sangat asri, yang sangat segar alami, tanpa polusi ya. Karena kita memang di puncak, di ketinggian nih. Dan kita bisa lihat di selilingnya seperti itu, yang tepat di depan kita sebelah sawana itu Trenggalek kota bisa kita lihat dari sini. Dalam. Bapak ini kok semalam kono kos padang. Iya, memang mataharinya kan dari sana nanti. Ya. Yuk kita lihat mendung lagi yuk. Kita lihat mendungnya semana. Kalau nanti jelek yang selesai sana. Om telele tom. Iya ya, kita bikin konten di sini ya guys. Itu ada juga, ada orang yang mudik itu mengambil foto juga guys itu. Ini orang kemudinya. Kalau kayu ini kemarin disambar petir guys, karena ini ada di puncak jadi disambar petir. Kalau yang di sini, ini ada tanaman guys, apa? Ya? Guys, guys, petirnya tuh dari sana. Alangnya itu pembelian Allah. Ini area, area apa? Petir. Bukan, ini area tanaman porang ya guys ini. Tapi ini sudah. Guys, guys, bawah, kayak mirip, kayak apa nih bang guling pegangan. Kamu ke sini. Apa lagi kok bolong? Apa? Ke bawah. Kemana? Tidak tahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Singkir ya. Kamu main ke sana, guys. Kamu main ke sana. Kita terus sini. Aku tak jamin nggak nyepar di sini. Ngono. Aku tahu sepadan. Paling belum bangun. Ya, udah bangun nih kan, udah sore. Nah, itu kan mataharinya udah mulai hampir muncul ya guys. Di mana ya nanti munculnya mataharinya? Saya enggak tahu. Ya kita tebak apa ya di sebelah gunung sana ya. Oh, saya enggak tahu. Kok bilang kok tanah saya. Aku kayak Pak Jokowi. Wah, ini Pak Jokowi ki kuwi lho. Iya. Gimana? Saya enggak mau bilang kok tanah saya. Biru, kebiruan. Guys, mataharinya hampir kelihatan ya. Matahari petil. Matahari petil. Di sebelah mana matahari ya temen. Nanti ya? Matahari petilan, matahari petilan. Matahari petilan. Eh lagi kita turun lagi ya. Sana lagi ya. Tak kindang lagi ya. Iya. Oke. Oke, tapi perlu sih kan ini.
Nah, saya takut. Saya takut kecungkat. Allah. Saya suka air. Iya pakai balku. Kita lihat kamera guys. Lihat. Dari situ. Lihat itu. Itu loh jalannya. Halo guys. Mantap sekali ya. Wow. Nanti kita lihat matahari terbit. Matahari terbit. Kita menunggu matahari terbit di sini ya. Kita lihat lanjut ya. Oke. Takut sendalmu roket. Iya. Kenapa? Sandalku roket. Ayah, aku kan pengen jadi. Nah, ya kan? Tuh. Oh, kus. Bangun. Apa? Kita ngono kenane. Ngapain? Kenapa nih? Ini. Bukan. Itu tak ini loh. Putih-putih kuwi apa kabut? Oh iya. Kena udara dari mulutmu tadi. Nanti hilang, kalau di udah dikasih pertus nanti hilang. Ini tak kasih. Bantu kok. Ora karo. Ora karo bolo. Jadi kita di sini sudah sekitar berapa ya? Hampir 30 menit, guys. Iya, nih nunggu itu. Itu tebing linggal. Bukan itu, Gunung Loceh itu. Yang itu. Iya. Yang ini. Itu loh. Mana? Tak syuting iki loh. Iya. Nanti kapan-kapan kita ngonten di sana ya. Ke gunung itu mau. Tapi apa aneh tanggane? Ada. Tapi aku dia. Jangan pegang. Getar. Anu mai iki loh. Ya, pelan-pelan. Ya ada tangganya. Nanti naik. Bisa naik nanti. Tapi katanya loh, katanya. Kita juga belum pernah ke sana. Gunung Loceh. Kalau Gunung Loceh itu di Suko Kidul. Di Suko Kidul. Iya. Lewat mana? Lewat bendungan. Lewatnya ya lewat bendungan Tugu. Dekatnya ke bendungan Tugu. Bendungan Tugu. Mm-mm. Pake kok walus. Itu guys, burungnya burung apa itu? Ada burung walet. Burung seriti. Burung perketut. Burung seriti, bukan burung perkutut. Perkutut mana? Nggak ada. Burung perkutut adanya di mana? Kalau burung perkutut ya ada, tapi di sini nggak ada nih. Di mana? Di mana? Nanti kasih pertus. Tunggu ya guys ya. Sebentar lagi mau kita lihat ya sunrise-nya, matahari terbitnya. Hampir saja muncul itu. Nah itu dia hampir muncul, hampir menyinari sang surya, menyinari bumi. Itu lagunya kayak lagunya Kasih Ibu. Kasih Ibu
ya kan? Kasihku itu. Kepada pita. Durian kakak. Terus? Nenek. Itu burung kis dekat itu. Mana? Itu. Itu kita zoom ya. Mana? Ada burung itu. Itu apa? Itu loh. Mana? Tadi dekat ya, anu ya. Sekarang hilang. Burung ketut, burung ketut makan kado, ya? kondang. Itu lihat tuh, udah kayak apa itu? Wah, sayap surga. Iya. Oh iya, gana, wah, kulit Ranger Dragon. Anjir, Ranger Dragon. Nah, seperti itu. Hilang dong, hilang dong, hilang dong. Mana ke sini? Tampak paling apa? Terang di sana itu belum matahari ya guys. Apa? Belum menyebar. Itu masih apa? Pantulannya saja. Jadi dia matahari mantul ke mendung ya, mendung di atasnya. Jadi bukan mataharinya belum kelihatan. Dan di sana di sebelah sana itu Gunung Kelut ya guys. Jadi dekat munculnya matahari itu kalau lihat dari sini. Gunung Kelut ya itu. Gunung Kelut yang berada di Kediri ya. Ah, apa dengan munda rapi? Ya udah mulai terang ya ini ya. Sudah mulai terang tapi ya belum kelihatan juga, belum kelihatan sang mataharinya. Lepas lo. Nah itu guys, kita lihat guys. Di sana itu ternyata mataharinya, terbitnya di sana itu. Nyapo. Itu suara knalpotnya terdengar dari sini ya. Punya siapa itu ya? Selamat pagi dunia, selamat pagi. Pagi hari ini cerah, pagiku cerah, ya kan? Oh ya, dari situ itu munculnya matahari dari situ itu, guys. Michael. Yeay, udah jedul guys. Ye, itu lo. Lihat enggak kamu? Ya kan? Nah itu. Detik-detik munculnya matahari yang dari sana itu kita lihat. Nah, udah. Ya kan? Itu
Itu kayak sudah mulai muncul pelan-pelan, berlahan-lahan menyembul, memunculkan dirinya, menampakkan dirinya. Udah seperempat ya itu. Kita bawa ini. Nah itu. Itu sudah hampir separuh ya. Sudah hampir separuh. Papa aku udah sekolah. Wow, udah tinggi tuh. Udah paruh. Kita harus seneng dong, gembira dong. Dulu. Udah muncul itu. Itu matarnya. Kelihatan kan? Nanti harus bilang, "Guys, kita lihat tuh ya matarnya bagus, guys." Udah muncul dan menampakkan dirinya. Itu udah hampir penuh ya. Itu mataharinya udah hampir penuh. Nah setelah matahari terbit, dia sekelilingnya akan tampak seperti ini. Nah kita lihat sekelilingnya. Nah tadi itu tanpa terputus, tanpa terpotong ya. Jadi yang matahari terbit mulai dari awal sampai muncul ya. Nah sudah seperti itu. Oke guys, di pagi hari ini kita udah bikin konten ya, sunrise, matahari terbit di pagi hari ini. Semoga aja terhibur Yogisa Channel dan mudah-mudahan saja dengan harapan matahari yang menyinari, yang memberikan kehidupan kepada kita manusia yang ada di bumi, mudah-mudahan hari ini akan lebih baik ya, akan lebih baik tentunya untuk menjalani semua rutinitas dan aktivitas kita di pagi hari ini. Terima kasih ya guys telah mengikuti menonton videonya Yogis dengan konten matahari terbit. Ini lo rapsi guys dan guys kan berpuasa di imal ibadahnya. Oke, nanti bilang gitu ya. Udah mau sahur. Lebaran. Oke, kita bilang guys. Halo, makasih ya teman-teman itu. Makasih ya guys. Kalian imal ibadahnya, puasanya, karena hari ini masih puasa ya. Iya. Kita nonton apa tadi? Kita lihat apa tadi? Imal ibadahnya dan puasanya. Semoga lancar ya guys puasanya. Besok kita hari lebaran guys. Besok kita lebaran tahun baru. Dan Mama, terima kasih ya. Terima kasih. Kita udah bikin konten matahari terbit ya. Aduh. Yang udah konten matahari terbit. Kapan-kapan kita buat konten lagi ya guys di sini. Iya. Kalau udah bulan puasa. Kalau ya udah sahur. Kita ini ada di kebun ya. Apa tadi YouTube kan emang. Kita melihat. Emang retekan loh. Retekan mana kali kok. Paris. Kita bikin konten matahari terbit di sini. Halo, gini. Tanya. Jempolnya mana? Sik, belum kelihatan jempolnya.
Sik, bentar. Bocok lihat ini. Dari sini. Bocok itu aniki loh. Oke, nah mantap. Bentar. Lagi. Hah? Tangannya gini lagi. Tangannya gini lagi. Jempol di atas semua. Oke, kita pulang yuk. Mana sandalnya? Hah, ini. Di bawah yuk. Sandalnya. Sampai jumpa, sampai ketemu di lain waktu yuk. Cerakanku. Itu di bawah itu, dekat sandalmu itu. Mana? Dekat sandalmu itu. Cera hilang. Ayo. Yuk, oke. Ayo. Sampai jumpa, sampai ketemu di lain waktu. Ayo sini, jalan sini yuk. Lewat situ. Cepet lewat situ yuk. Kamu lewat situ, itu gang-gang situ. Nanti cuci.